Oke teman-teman Matime, kali ini Matime akan membahas tentang tutorial pembuatan makanan ulen di Kabupaten Sumedang. Langkah pertama yaitu dengan mengukus bahan yaitu beras ketan bersama parut kelapa hingga matang. Nah, bahan sudah matang nih teman-teman, saatnya kita angkat dan kita tumbuk sampai halus merata. Setelah selesai penumbukan, mari kita akan proses penjemuran ya. Kali ini kita akan menggunakan alas nyiru untuk proses penjemuran hingga kering. Sesudah selesai proses penjemuran, saatnya kita proses untuk memasak. Sesudah proses penggorengan, saatnya kita menikmati hasil olahan kue ulen. Sampai jumpa teman-teman.